Alien Adilia udah duduk di mejanya. Kita akan siapin sekarang appetizer untuk mereka. Yuk, let's start cooking now. Kita akan buat supnya sekarang. Saya butuh cauliflower. Jadi batangnya kita iris tipis-tipis biar cepat matang. Oke, terus kita butuh seledri. Oke, cukup. Oke, kita akan tumis sekarang. Minyak, onion, garlic. Oke, kita masukin sekarang cauliflower. Oke, kita tambahkan sekarang kaldu, salt, dan pepper. Kita juga bisa tambahkan susu sekarang, cream. Oke, udah cukup didih. Kita akan blitz sekarang. Oke, kita blend. Oke, ini udah cukup ya. Kita balikin lagi ke dalam pan. Karena kita akan reheat dan kita kasih bay leaf. Kita tambahkan bay leaf. Dan kita tambahkan cream. Oke, next kita akan saring. Oke, kita udah dapetin satu sup cauliflower yang hot and tasty. Oke, saya buat croutonsnya dari ciabatta. Kita akan toast dalam butter, garlic, dan croutonsnya. Kita kasih salt, sedikit black pepper, chopped parsley. Ya, cukup ya. Oke, nah biasanya sup ini saya sajikan dengan croutons saja, tapi khusus kedua tamu ini saya akan berikan juga salmon cube ya. Kalau nggak suka salmon bisa ganti sea scallop, dan saya punya sedikit cauliflower, saya akan tumis bersama dengan salmonnya. Minyak kita taburi sekarang cauliflowernya, salmon, black pepper, salt. Sepasli. Oke, cukup. Salmonnya jangan sampai terlalu matang. Cauliflowernya cukup crispy seperti ini, brown. Dan kita akan plating sekarang. Cauliflower and salmon soup ready to serve now. Gak sampai nangis kan nungguin makanannya? Enggak dong. Oke. Ini apa tentunya? Cauliflower soup with ciabatta and salmon. Iya dong. Ayo makan. Appetizer-nya tuh enak banget, rasa bintang 5 lah. Appetizer-nya itu enak banget gitu, supnya. Enak banget ya. Ini salah satu sup yang kita bisa nikmatin anytime, karena ini healthy dan sangat nutrisinya juga tinggi.
kurang kayak gini. Kayaknya ini memang mesti kita kasih kebutuhan khusus kayaknya. Kebutuhan makan. Makannya harus ekstra. Yeah. Terus filmnya itu sebetulnya tuh refer ke true story atau? Oh enggak, jadi film ini ceritanya itu based on novel. Cuman karakter Ali, ditanya nih karakter Ali mau dibawa kemana? Karakternya Hendra akhirnya jadi kakakku lah yang di apa namanya? Direferensiin. Jadi kakak kamu kebutuhan khusus juga? Oke, saya siapin main course-nya dulu ya. Wah, asik. Oke, terus sebentar ya. Abis appetizer, main course, terus abis itu dessert nanti. Iya, bentar ya. Oke, chef. Oke, ini buat the big guy, Ali. Nah, saya udah siapin nih. 450 gram T-bone. Oke, kita bikin history lagi di chef table. Big guy, big meat. Oke, let's start cooking now. Kita akan seasoning dulu sekarang. Pepper, salt, put some oil, butter. Nah, kita akan sear sekarang. Oke, jadi T-bone itu adalah sirloin dan tenderloin dalam satu cut. Jadi yang panjang dan ada fat di luarnya, ini adalah siloinnya dan ini adalah tenderloinnya. Dan kita akan sajikan dengan barbecue fruit sauce, sedikit butter, oke, jangan terlalu matang, kita akan sajikan medium, kita angkat sekarang. Oke, sedikitnya saya akan sajikan dengan pepper beans, red beans, and edamame. Kita akan tumis dan kita sajikan dengan cream and parmesan cheese. Butter, onion, garlic. Kita masukin mushroom, paprika, fresh basil, red bean, edamame, pepper bean, seasoning. Lalu kita masukkan cream, parsley, parmesan cheese. Oke, udah cukup ya. Oke, semuanya udah siap, kita plating sekarang. Jumbo T-bone, ready to serve now. Action! Yeah.